batiknya bagus katanya. Kok yang pakai orang Batak, kepalanya botak, batuk-batuk. Selamat malam. Welcome here. Thank you for first for Gunter and Mehdi open the house and opportunity, and thank you for invitation also. Sedikit kami kenal lebih dekat dengan Wieng Daniel karena waktu itu Hana dengar bahwa Wieng sama Daniel butuh babysitter ya. Jadi dikenalin, kebetulan waktu itu Yan baru datang dan masih dalam proses penyesuaian. Jadi si Yan juga rupanya qualified untuk jaga anak. Pernah satu kali anaknya Wieng di gigit tawon. Di entuk ya. Ya, dimaafkan saya. Well, I know Daniel and Wieng, they open many times. I remember when you have house close here. Yes. Yeah. Yes. And wow, lobster. Ya, jadi karena itu, jadi Yan-Yan waktu itu kecil, kira-kira seumur David, ya, mereka cukup dekat juga. And yeah, of course, because babysit, ya tiap hari kalau dijemput ya kita ketemu, either with Daniel or Wieng. Setelah anaknya tidak babysit lagi, dan jadi sudah masuk sekolah karena sudah kenal, waktu itu di Kumon ada kerjaan. Jadi Sian dikenalkan dan bisa sampai sekarang kerja di Kumon. Thank you, Wieng. All the benefit that we can get it also. Thank you. And juga waktu pertolongan waktu itu juga Sian harus pulang juga ke Indonesia karena orang tuanya meninggal. Kalian menolong. Thank you. We wish you the best luck, the best life in Texas. There people said everything is big. Okay, of course dalam kehidupan ada hal yang manis, ada hal yang kurang manis juga. Ya, jadi kesempatan ini ya kalau ada diskrepensi, we as to reconcile. Daniel Wieng, and thank you untuk family, untuk Edwin dan David, ya. Yeah. Yeah, thank you. Yan. Ngomong sama Wieng sendiri aja. Ngomong private aja. Thank you.